Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Dah 22 mata memandang sekarang ni. Okay, masih lagi lebih kurang kita sepatutnya 73 orang dari kelas 5 efektif, 5 dedikasi dan 5 KAA. Okey, sekarang dah 25. Okey, kita masih kita kena tunggu lagi dalam beberapa minit untuk make sure yang rakan-rakan yang lain join kita punya kelas pada hari ini. Okey, walaupun kita buat dalam secara live YouTube, kita boleh tengok kehadiran dari segi angka lah, walaupun kita tak tahu siapa yang join, siapa yang tak join, tapi kita boleh tengok dari segi angka, di mana angka itu akan membolehkan kita kenal pasti yang kelas kita ni boleh diteruskan ataupun tidak. Okay, sepatutnya kalau kehadiran dah at least 50% tu barulah kita boleh teruskan kita punya kelas. Okay, seperti yang cikgu bagi tahu sebelum ni, yang kita akan buat pembentangan, kita akan teruskan kepada pembentangan. Okay, untuk hari ini kumpulan yang ketiga dari kelas 5 dedikasi yang terdiri daripada Lashpiri, Nadra Hanan dan Alicia Sofia. Okay, Haikal Harin bin Hil Azrul, assalamualaikum cikgu dan assalamualaikum semua dan cikgu. Kita bagi salam, okey. Lina, waalaikumsalam. Alright. Okey, tajuk yang akan dibentangkan oleh kumpulan tiga ni adalah syair berbuat istana zaman dahulu. Okey, di mana syair ni terdapat dalam buku antologi Sejadah Rindu, iaitu dalam puisi moden. Okey, puisi moden. Bukan puisi moden, puisi tradisional. Okey. Dalam puisi tradisional ni kita ada dua tajuk, iaitu beberapa petua hidup dengan berbuat istana zaman dahulu. Okey. Okey, cerpen Cinta Amat Bertawakil kita dah buat semasa bersemuka hari tu kan, dekat dalam kelas. Hipertensi dah buat, Gerhana Manusia pun dah buat. Okay, bukan gila dah buat minggu lepas. Okay, kita banyak dalam tajuk puisi moden lagi, kita banyak lagi tak siap, tak settlekan kita punya syllabus. Alright, insyaAllah kita akan habiskan kita punya syllabus sebelum bulan, sekarang bulan 7, bulan 8 kot insyaAllah boleh settle kita punya syllabus untuk buku antologi Sejadah Rindu. Okay. Okay, dah 34 mata memandang. Jadi cikgu, okay, alright. Sekejap ya. Okey, untuk tidak melengahkan masa, cikgu akan terus serahkan pembentangan ini kepada kumpulan tiga. Okey, kepada siapa eh? Lashmiri eh? Alisha. Lashmi ke Nadra? Alisha mula dulu. Oh, Alisha. Okey, Alisha. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Lokman dan rakan-rakan sekalian. Saya Alisha Sofia bersama ahli kumpulan saya iaitu Nadra Hanan dan Lakshmi Sri daripada 5 dedikasi akan membentangkan syair berbuat istana zaman dahulu. Rakan-rakan diminta untuk membuka buku antologi Sejadah Rindu muka surat 7 untuk melihat seloka berbuat istana zaman dahulu.
So maksud rangkap pertama, raja menitahkan orang besar berempat supaya membina sebuah istana yang dikelilingi parit dan tembok. Keempat-empat orang besar yang setia dan taat terhadap perintah raja itu pun memanggil pawang raja. Kemudian, pawang raja telah mengarahkan 44 orang tukang yang mahir bekerja siang dan malam untuk menyiapkan sebuah istana. Seterusnya, rangkap kedua, setelah mengambil masa selama 7 bulan dan 7 purnama, akhirnya istana yang dilengkapi dengan segala kemudahan itu telah siap dibina. Istana yang besar tersergam itu mempunyai 9 ruang utama, 10 rembat guntung, 11 pancung serong dan 12 anjung tinggi. Seterusnya, rangkap ketiga, istana yang dibina itu juga mempunyai 3 sudut yang menempatkan 8 orang menteri. Sudut itu mempunyai reka bentuk dan seni ukiran yang amat unik buatannya, iaitu bertiang panjang Maharaja Lela dan bertiang tengah syukur menanti. Selain itu, galang-galang istana bermotifkan ular berang, kasau kecil bermotifkan putri menyembah dan kasau lentik bermotifkan helang terbang. Saya akan serahkan kepada Alisha untuk start seterusnya. Untuk rangkap keempat, keunikan seni ukiran dinding istana itu terletak pada corak hiasan dindingnya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan berbunga dan unsur semula jadi. Ukiran seni bina Jawa dan Cina turut digunakan di samping motif haiwan dan tumbuh-tumbuhan seperti ular, layang-layang dan sebuku garam. Bagi rangkap lima, setelah istana itu siap dibina, semua tukang yang ditugaskan membina istana itu telah dibunuh agar tiada seorang pun tukang yang lain dapat meniru kehalusan corak dan keunikan seni bina istana tersebut. Istana baharu yang tersergam indah itu pun dipersembahkan kepada raja dan permaisuri. Untuk slide seterusnya, saya akan serahkan kepada Lakshmi. Zaman dahulu bertemakan sindiran terhadap pemerintah yang mengutamakan kepentingan diri untuk kegemilangan peribadi sehingga sanggup mengorbankan nyawa rakyat bagi memenuhi kehendak dan cita-cita. Seterusnya, persoalan bagi seloka berbuat istana zaman dahulu terdiri daripada empat. Yang pertama, kegigihan dalam melakukan tugas. Kedua ialah kesetiaan rakyat tanpa berbelak bahagi kepada pemerintah. Ketiga ialah kehalusan seni ukiran dan keunikan seni bina. Dan akhir sekali ialah tanggungjawab rakyat terhadap pemerintah. Sekarang saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada Alisha Sofia. Bagi bentuk dan ciri-ciri seloka terdiri daripada 5 rangkap. Bilangan baris dalam rangkap tidak sama, iaitu rangkap pertama 6 baris, rangkap kedua 6 baris, rangkap ketiga 6 baris, rangkap keempat 8 baris dan rangkap kelima 3 baris. Setiap baris mengandungi 2 hingga 6 patah perkataan. Bilangan suku katanya antara 8 hingga 17 suku kata. Rima akhirnya ialah rangkap pertama A, B, 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 C, D, rangkap kedua A, A, B, C, D, E, rangkap ketiga A, B, C, D, E, B, rangkap keempat A, B, C, D, D, E, F, A dan rangkap kelima A, B, A. Saya akan menyerahkan slide seterusnya kepada Nadrah. Seterusnya, gaya bahasa. Gaya bahasa dan unsur bunyi bagi seloka berbuat istana zaman dahulu. Yang pertama adalah anafora. Anafora merupakan pengulangan kata pada awal baris. Seperti contoh, tiang panjang Maharaja Lela, tiang tengah syukur menanti. Selain itu, kata arkad. Seperti contoh, utas berbega bersedelinggam. Seterusnya, inversi. Inversi merupakan pembalikan susunan kata. Seperti contoh, garam sebuku sisa jerangan. Sepatutnya, ayat dia ialah sisa jerangan sebuku garam. Yang keempat pula, metafora. Metafora ialah bahasa kiasan yang tak menggunakan kata-kata bandingan. Seperti contoh, anjung tinggi tiang tengah. Dan yang kelima, personifikasi. Personifikasi ialah bahasa yang memberikan sifat manusia kepada sesuatu benda. Seperti contoh dalam seloka tersebut adalah tiang tengah syukur menanti lilit melilit akar Cina. Seterusnya, repetisi, iaitu pengulangan perkataan dalam ayat atau rangkap yang sama, seperti contoh 44 tukang dan utas 7 bulan 7 purnama. Seterusnya, responsi.
Responsi adalah pengulangan kata di tengah baris. So, contoh 10 dengan rembat guntung, 11 dengan pancung, serong 12 dengan anjung tinggi. Perkataan yang diulang adalah dengan. Seterusnya asonasi. Asonasi merupakan perulangan bunyi vokal A. Contoh dalam ayat galang-galangnya ulang ular berang. Dan akhir sekali aliterasi. Aliterasi merupakan perulangan bunyi konsonan K. Seperti contoh kasau kecil puteri menyembah. Seterusnya saya akan meneruskan slide seterusnya kepada Alisha. Terdapat tiga nilai dalam seloka berbuat istana zaman dahulu. Nilai yang pertama nilai tanggungjawab. Seperti contoh 44 tukang yang mahir bertanggungjawab untuk menyiapkan istana. Seterusnya saya akan memberikan slide seterusnya kepada Lakshmi. Untuk menyiapkan istana raja dengan dan nilai contohnya, orang besar berempat menunjung titak raja untuk membina dan menyiapkan sebuah istana yang dikeliling parit dan tembok. Pengajaran bagi seloka berbuat istana zaman dahulu. Nombor satu, kita sepatutnya taat akan perintah ketua atau pemimpin demi keharmonian sebuah negara. Seterusnya, kita hendaklah gigih berusaha tanpa mengenal erti penat dan lelah. Nombor tiga, sebagai rakyat, kita mestilah menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan penuh integriti. Nombor empat, kita perlu rajin bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan segala perancangan yang dibuat berjaya membuahkan hasil. Dan akhir sekali, kita haruslah mengamalkan sikap kerjasama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Seterusnya saya akan meneruskan dengan sesi soal jawab. Okay, korang boleh type jawapan di ruangan komen. Soalan yang pertama, apakah tema puisi berbuat istana zaman dahulu? Okey, betul. Sindiran terhadap golongan raja. Okey, betul. Okey, Haikal, betul. Tema dia bagi puisi ini adalah dia sindiran terhadap golongan raja. Betul. Okay, Yudina. Yudina pun betul. So, yeah. Seterusnya, soalan seterusnya. Lakshmi? Persoalan yang terdapat dalam puisi tersebut.
Okay, Amira Syazwani, betul. Betul ada dua persoalan untuk sloka ni. Okay, Fatin pun betul juga. Okay, soalan seterusnya, apakah bentuk sloka berbuat istana zaman dahulu? Kalau tahu boleh komen dalam ruangan chat. Terdiri daripada lima rangkaian. Betul, Adil. Di mana Syada, lima rangkap setiap baris mempunyai dua hingga enam patah perkataan. Betul. Berbentuk bebas. Okay, soalan yang keempat pula, mengapakah kita perlu memelihara bangunan-bangunan lama? Okay, jawapan Haikal, kita perlu memelihara bangunan-bangunan lama untuk mengekalkan identiti negara. Selain itu, bangunan-bangunan lama boleh dijadikan bukti kukuh pada suatu era atau peristiwa sejarah.
Betul tu. Ada lagi jawapan lain? Jawapan Iwana untuk menarik minat pelancong terhadap sejarah yang terjadi pada bangunan-bangunan lama. Betul? Kalau ada lagi jawapan lain, boleh letak dekat komen. Kalau tak ada, kita boleh pergi soalan 5. Okay. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengekalkan seni bina seperti dalam puisi tersebut? So, yang ni kalau tahu jawapan boleh type dalam komen. Panjang sikit. So, okay, saya ulang soalan nombor 5. Eh. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengekalkan seni binaan seperti dalam puisi tersebut? So, kalau tahu, just komen tu.
Okey, Iwana jawab buat lawatan ke bangunan bersejarah. Jawapan ni boleh diterima, tapi kalau boleh panjangkan sikit lagi lah. Tapi okey, isi dulu. Okay, Haikal kata pihak kerajaan perlu mewujudkan institut kemahiran pertukangan bagi menjaga seni binaan bangunan. Betul? Ada siapa-siapa lagi jawapan yang lain? Okey, ada lagi jawapan? Okey, kalau tak ada jawapan lain, antara jawapan yang boleh bagi selain dari yang Haikal dengan Syuhada jawab tadi, Iwana jawab tadi, boleh mewujudkan kelas atau institut atau sekolah kemahiran pertukangan. Selain itu, boleh melantik pakar yang sedia ada sebagai jurulatih atau penasihat. Dan akhir sekali, mengadakan pertandingan berkaitan dengan kemahiran pertukangan. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, jutaan terima kasih diucapkan kepada ahli kumpulan tiga. Iaitu Nadra, Hanan, Alicia, Sofia dan Lashmiri. Okey. Baik, masa ada banyak lagi sebenarnya. Kita baru pukul 2.30. Okey, kelas habis dalam pukul 3 kan. So, cikgu akan buat sedikit quiz. Quiz berdasarkan apa yang dibentangkan tadi. Okey, cikgu nak tanya tolong jawab soalan yang cikgu bagi dekat bahagian komen . Okey, berapa lama nak siapkan istana tu? Berapa lama dia orang ambil masa untuk siapkan istana tu? Cepat jawab. Okey, bagus. Siapa ni? Syuhada Abdullah. Betul lah. Okey, diorang ambil masa
untuk menyiapkan istana tu selama 7 bulan ataupun 7 purnama lah. 7 purnama tu maksudnya 7 bulan. Okay. Baik. Soalan yang seterusnya. Apakah maksud anafora? Apakah maksud anafora? Tadi Nadrah ada bagi tahu berkenaan tentang maksud anafora serta contohnya sekali. Serta contohnya sekali. Apakah maksud anafora serta contohnya sekali? Contohnya kena ambil dalam puisi berbuat istana zaman dahulu. Okey. cepat. Tak tahu. Oi. Tak ada orang tahu. Maksud dia orang tak bagi tumpuan lah ni masa Nadrah duk bentangkan bergaya bahasa tadi. Betul tak Nadrah? Nadrah ada bagi tahu tadi maksud anafora kan? Betul tak? Okey, yang ni Nadrah kena jawab. Betul ke Iwana jawab tu? Anafora merupakan pengulangan kata pada awal baris. Di contoh dalam seloka istana berbuat istana zaman dahulu ni, tiang panjang Maharaja Lila, tiang tengah syukur menanti. Okey, dekat rangkap yang keberapa tu? Tengok muka surat 7, apa dia? Cuba baca balik dia punya tu. Tiang panjang Maharaja Lela, tiang tengah syukur menanti. Rangkap ketiga, baris kedua dan baris ketiga. Rangkap ketiga, baris kedua dan baris ketiga. Boleh tengok muka surat 7. Tiang panjang Maharaja Lela, tiang syukur menanti. Tiang tengah syukur menanti. Maksudnya dia ulang perkataan tiang di awal ayat. Maksudnya kedua-dua baris tu, ayat untuk kedua-dua baris tu dia ulang perkataan tiang di awal ayatnya. Itu adalah anafora. Okey. Baik, soalan seterusnya. Okey, berdasarkan puisi ini, kan, dia bagi tahu yang bila siap je istana tu, dia bunuh semua pekerja-pekerja yang buat istana tu. Kenapa dia bunuh? Kenapa dia bunuh semua pekerja-pekerja yang buat istana tu? Sila jawab. Sila tulis jawapan di bahagian komen. Cepat. Rangkap kedua, Haikal cakap. Rangkap ketiga, Haikal. Rangkap ketiga, betul. Okey, kenapa dia bunuh semua pekerja-pekerja yang buat tiang tu? Kenapa dia bunuh pekerja-pekerja yang buat istana tu? Selepas istana siap semua, terus dia bunuh semua pekerja-pekerja dia. Kenapa? Okey. Istana siap tukang pun mati, tiada orang dapat meniru. Dipersembahkan kepada baginda suami isteri. Okey. Tengok rangkap yang last kali muka surat belakang ni. Surat belakang. Dia ada 3 baris dekat situ. Dia bagi tahu istana siap tukang pun mati, tiada orang dapat meniru. Itu tujuan dia.
tiada orang dapat meniru. Ya betul. Syuhada, Syuhada cakap sebab tak nak orang tiru dia punya design istana tu. Untuk mengelakkan seni reka istana ditiru oleh orang lain. Okey, bagus. Okey, soalan seterusnya. Okey, berapa dalam istana tu, berapa ruang sudut utama yang diorang buat? Yang ada. Ruang sudut utama. Ruang sudut utama ada berapa dalam istana yang dibuat tu? Ada 9. Yes, bagus Shuan. 3 dari mana? 3 Haikal. 9. Aimi 9. Ada dalam rangkap yang kedua, dia cakap 7 bulan 7 purnama istana siap dengan alatnya. Besar tersergam 9 ruang. Okey, ruang tu ruang utamalah. Okey. 10 dengan rembat guntung, 11 dengan pancung serong, 12 dengan anjung tinggi. Okey, itu adalah dia punya ciri-ciri dia punya istana itulah. Okey, ada berapa ruang, ada berapa rembat guntung, pancung serong, anjung tinggi. Okey. Alright. Soalan-soalan ni cikgu tanya sebenarnya adalah untuk make sure yang kamu betul-betul fokus. Cikgu nak uji kamu tu betul-betul fokus ataupun tidak terhadap pembentangan yang dibentangkan oleh ahli kumpulan 3 tadi. Okay, sebab benda jauh, korang duduk jauh kan. So cikgu tak boleh nak detect yang korang tu betul-betul fokus sama ada korang letak je korang punya phone ataupun main benda lain, tidur ke kan. So dengan cara ini cikgu boleh kenal pastilah yang korang tu sama ada betul-betul fokus ataupun tidak. Okay, walaupun soalan dalam KSSM punya format dia bukan tanya soalan dalam seperti soalan yang cikgu tanya tadi. Okay, dia akan tanya dalam bentuk lain. Okay, seperti dia tanya kalau lah keluar soal petikan yang berkaitan dengan syair berbuat istana zaman dahulu ni, kebanyakan dia akan keluar berkaitan dengan gaya bahasa. Dia suruh kita cari gaya bahasa yang terlibat. Nyatakan gaya, contoh gaya bahasa yang terlibat dalam syair berbuat istana zaman dahulu. Contoh. Lepas tu dia akan buat pada pendapat anda, andaikan anda sebagai apa. Okey. Macam contoh yang dia bunuh pekerja-pekerja yang buat istana untuk untuk bina. Dia bunuh pekerja-pekerja yang buat istana supaya yang istana dia orang tu tak dapat ditiru oleh orang lain tu, wajar ataupun tidak. So bagi alasan anda. Contoh soalan macam tu. Kalau soalan macam tu korang nak jawab macam mana? Wajarkah pembunuhan itu dibuat disebabkan oleh alasan supaya tidak
menjadi bahan supaya istana itu tidak ditiru oleh orang lain. Jelaskan jawapan anda sama ada wajar ataupun tidak. Contoh, cuba jawab. Cuba jawab macam mana? Cuba tulis dekat komen tu. Apa alasan korang? Wajar ataupun tidak? Tidak wajar. Contohlah, kamu nak buat tidak wajar. So, bagi alasan. Kenapa tidak wajar? Itu adalah salah satu contoh soalan mengikut format KSSM. Okay, dia bukan soalan direct. Apakah tema syair berbuat istana zaman dahulu? Dia tak akan tanya macam tu. Okey, dia banyak soalan dalam bentuk kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Pada pendapat anda, pada pandangan anda, jelaskan, huraikan, bahaskan, andaikan anda sebagai apa. Okey, syuhada jawab. Syuhada jawab apa ni? Syuhada jawab, tidak wajar kerana perbuatan tersebut dianggap menzalimi orang lain. Okey, boleh, bagus. Selalunya dia akan minta dua jawapan lah sebab soalan yang macam ni dia akan bagi empat markah. Empat markah, so satu isi, dua markah. Untuk dapat markah penuh, empat kena bagi dua isi lah. Siapa lagi boleh jawab? Ataupun soalan yang boleh keluar, apakah yang sewajarnya dilakukan supaya supaya design apa ataupun reka bentuk istana itu tidak ditiru oleh orang lain. Contoh, apakah yang wajar dilakukan supaya design istana itu tidak ditiru oleh orang lain. Macam mana kita nak buat? Saya duk perhati kan, yang jawab soalan yang ahli kumpulan duduk tanya, cikgu duduk tanya. Saya tengok orang yang sama je, kan? Daripada 40 lebih dah tadi sampailah 50 lebih. Cikgu tengok orang yang sama je yang respon jawapan dekat bahagian komen. Okey, jawablah soalan cikgu tadi. Memberikan hukuman yang berat kepada sesiapa yang tiru. Boleh? Bila kita dapat kenal pasti yang ada pihak yang berbuat peniruan ataupun duplicate kita punya design, kita boleh buat ambil hukuman kepada dia ataupun boleh saman. Kita boleh kenakan hukuman saman lah. Okey, ambil tindakan mahkamah. Boleh? Lagi? Okey, Nurul Safiyah cakap buat perjanjian agar seni reka itu tidak digunakan untuk rekaan lain. Buat perjanjian dengan siapa tu, Safiyah? Kontrak Bahasa Melayu apa? Kontrak Bahasa Melayu apa? Tempoh masa. Perjanjian, yelah, tapi perjanjian dengan siapa? Dengan orang yang buat
orang yang orang yang kerja buat design tu ke, orang yang buat pembinaan tu ke, dengan mana-mana pihak ke, dengan semua rakyat di negeri tersebut? Okey, boleh. Orang yang reka dengan orang yang reka dengan raja. Orang yang reka dengan raja. Cikgu tak faham, Safiah. Orang yang reka dengan raja ni apa maksudnya? Buat perjanjian dengan orang yang terlibat bina istana tu. Raja lah kan, buat perjanjian dengan menitahkan supaya jangan tidak membuat apa-apa peniruan ataupun design yang sama dengan ni istana yang dibuat tu. Okey, boleh. Okey, itu sajalah untuk contoh-contoh soalan yang boleh disoal dalam bentuk KSSM punya KSSM punya format. Maksud saya macam orang yang raja tu buat penyajian dengan orang yang buat seni reka istana. Bagus. Betul. Inilah betul. Maksudnya raja tu, sebab istana tu pemilik istana tu adalah raja. So raja tu lah yang perlu buat perjanjian dengan orang yang reka istana tu, orang yang membina istana tu, supaya perjanjian surat, perjanjian hitam putih lah. Jangan perjanjian dari segi mulut ke mulut saja. Perjanjian dari segi ni hitam putih, ada yang kita tulis tanda tangan sekali, kena nyatakan membuat perjanjian hitam putih antara raja dan orang yang membina, pihak yang membina rekaan istana tersebut. Buat peraturan untuk tidak bertanya atau berkongsi tentang rekaan tersebut. Okey, boleh, bagus. Okey, itulah contoh-contoh soalan dalam bentuk KSSM berkaitan dengan syair berbuat istana zaman dahulu. Okey, sebab zaman dahulu kan dia punya cara nak buat istana tu memang ialah untuk kita punya raja, king kan. Bila bendanya untuk raja, mestilah kita kena buat dalam bentuk yang unik kan, yang lebih kondusif, lebih selesa untuk kita punya pemimpin. Okey, sebab raja ni dia ketua negara. Okey, ketua negara, ketua agama. Dia adalah pemimpin. Dia bukan perdana menteri ketua negara kita. Perdana menteri tu adalah ketua kerajaan. Ketua negara adalah raja yang di-Pertuan Agong. Okay, so untuk itu sahaja pembentangan ataupun kelas kita pada hari ini. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada ahli kumpulan 3. And then lepas ni, for the next week, kita akan adakan benda yang sama juga, insyaAllah. So bersedia untuk menerima personal message daripada cikgu seperti biasa yang cikgu terangkan pada sebelum-sebelum ini. Okay, cikgu akan share link kehadiran, dan jangan share link kehadiran ini kepada member-member yang tak join, yang tak ada dekat sini. So cikgu harap kamu bersikap jujur lah. Jangan tolong untuk memperbodohkan diri sendiri. Itu maksud cikgu. Okay, nak tolong kawan dengan niat yang betul, dengan benda yang betul. Jangan nak tolong kawan dengan benda yang tidak betul. Okay, kalau awak share link kehadiran ini kepada kawan yang tak join,
maksudnya awak telah memusnahkan dia punya nilah, dia punya pendirian. Sepatutnya dia kena join kelas, okay? Sebab student memang tanggungjawab dia untuk join kelas. Sebab BM ni memang subjek yang banyak kelas. Dalam satu minggu kita ada tiga kali. Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat. Okay, esok kita akan buat meet lah. Esok kita akan buat meet untuk sesi perbincangan tugasan yang cikgu akan bagi nanti. Okay. Alright. So, untuk itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu akan share link. Dan cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada yang dah subscribe cikgu punya channel. Okay. Sekejap, cikgu nak cari cikgu punya WhatsApp. Sorry cikgu tersalah tekan. Sekejap eh. Cikgu punya okay, 1, 2, 3. Okay, isi kehadiran dan kamu semua boleh leave. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, sama-sama. Sama-sama Fatin.